Kiai. Assalamualaikum. Sampai 10K. Apa yang 10K je? Tak, apa yang 10K? Tak sekali sampai 10K baru aku tunjuk muka kau. Carok ni siapa pula? Tashkil je. Aku accept ke Tashkil dia. Assalamualaikum. Saya Arab tak sulit masuk ke dia salam para salam. Assalamualaikum. Shufi. Qafsa amalik ni fasir wa'a. Assalamualaikum ni fasir wa'a. Qafsa amalik ni fasir wa'a. Rana Sofir. Ram kan saya di film majlis sama ana ora itu sini. Ya tu ala India ikan tabe. Boleh. Tak suka sini kuat, sini bising. Mampu kan. Memang tak dengar le. Kelantan. Boleh klik. Kira-kira kau bukan dulu balik Kelantan ke? Dulu ni, kita cakap pasal dulu. Ini dah sekarang. Ha? Dulu. Tak dengar Aman. Dulu. Tahu lah. Aman dah pulang kali. Mana? Tak tahu mana. Saya macam nak pergi tira dalam road trip. Tapi bahaya, mesti bisa ujian. Ujian aku ni tak tahu apa makan. Saya punya salah satu dream lah. Nak kau saya? Solo trip. Ini air siapa ni? Begini? Air siapa? Si? Ha? Saya air. Saya dah habis lah minum lah. Apa? Kau siapa? Dengan Abi. Kelantan. Kau Kelantan. Balik Kelantan lah, Man. Dah. Johor. Memang Kelantan. Acah-acah Johor kau. baliklah Kelantan. Nak balik apa? Takkan aku nak raya rumah ex-wife aku. Gila kat sana. Tak apa, Man. Kelantan masih menerima kau. Man, Kelantan ke Sabah? Kelantan. Man. Hey. Kelantan masih ada ruang untuk kau, Man. Ada. Aku still lagi darah Johor. Ada banyak lah. Yeah. Aku masih South. Johor ke Sabah? Johor. Saya macam dah berkelip tapi try. Tak apa, gerai saya di sana. Oh, lepak lah. Masih dah korang lepak-lepak lah. Ada. Tadi Michon baru ada. Kau lepak kat mana? Kat KB ke? Kat KB. Man, semua ada. Mana awak je tak ada. Awak seorang je tak ada. Semua ada. Duk klik Kelantan kita. Klik lah. Jalan-jalan sekali. Duk klik lah. Kita duduk Johor. Ha? Tak klik dah Kelantan. Klik dah. Tak klik Kelantan. Tak klik pun dah. Oh, faham. Mana kat KB ke? KB. Oh, pension eh. Lepak sisa korang. Baju, kau pakai baju Rizman eh? Rizman ke baju yang kau tu? Gelik lah weh. Apa, Aiman lah? Gelik lah weh. Free Woo. Oh, ya lawa tu baju tu. Aku nak beli juga itu. Behal raya Kelantan? Ha? Behal raya Kelantan? Meriah lah, meriah.
Tak boleh, aku tak boleh. Pagi raya Kelantan, pagi raya dia makan laksam, makan nasi dagang. Ha. Untuk aku pelik, aku tak boleh, tak boleh, pelik. Dia Kelantan heavy lah sikit. Ha, dia makanan dia heavy sikit pagi. Dia tak ada rendah-rendah, lemang semua ni tak ada. Ha, dia makan laksam, nasi dagang, tak. Kelate ke? Kelate, boh. Hey, hey. Kau balik Malaysia? Habis tu. Hari Sabtu. Sabtu, kau balik dengan Zaidi ke apa? Zaidi balik esok. Aku balik esok. Habis kau balik dengan apa nanti? Aku balik esok. Saya? Saya balik dengan tunang. Saya balik dengan kakak dia. Oh, tunang saya orang Kelantan juga eh? Ha? Saya tunang orang Kelantan juga. Tu lah. Apa man? Saya tunang orang Kelantan lah. Hmm. InsyaAllah lah. Doa-doa kan lah. Oh, saya eh. Orang Kelantan saya. Ha, mana nak Kelantan man? Tak, kat Johor ni. Johor bel. Baik, kita? Sekejap Fatin je datang rumah. Tak ada dekat JB. Dan kita pakai kerja saya tu juga. Dia kan kat JB. Idang, mana Idang? Dia kat JB, nak pulang. Apa? Kau nak gerak ke? Kau nak balik? Saya tak boleh bantan ni. Saya tak boleh bantan. Sebab S1 saya dulu orang Kelantan. Kita tak balik lah raya Kelantan. Saya raya kat Johor. Kalau saya balik raya Kelantan, saya nak raya dengan siapa? Saya tengok kena je. Kevin, thank you. Paling sikat. Ya, paling sikat guys. Mana nak paling sikat? Oh, Man. Jadi hantar Man lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man, kau kat mana Man? JB ke? Aku kat JB. Aku balik Ahad. Asal kau balik awal? Aku pergi Korea. Kereta mana kereta? Kau pergi Korea bila? Ini aku pergi Korea seminggu selepas raya. Aku nak kena cek barang dulu, nak prepare barang apa semua. Apa ni zaman? Jerman Korea man. Oh. Jerman Korea. Mahal Korea mahal. Kau muka dah copak dah. Ha, man. Boleh lah. Selit selit konten kat sana. Selit konten. Eh, Korea mahal. Tapi zaman raya kat Sarawak nanti kami sambut raya kena 7 hari. Memang ajak sekelate lepak dalam live je ke? Tak tahu lah sempat ke tak nak jumpa. Sebab esok jadi balik. Esok jadi balik KL dah. Oh, esok pelik. Dia pelik dah. Pelik dah dia. Dia dah tak banyak. Tolong kau. Saya guys. Ya. Tuh, dia takut tak kenal kita ni. Dia dah hilang tadi. Tak kena jumpa ni. Oh, esok balik KL lah. Okay, thank you. Thank you. Eh, Di, bawa balik. Ni, Di. Cakap dengan saya, bawa balik ni. Bawa balik ni? Bawa balik apa? Bawa balik pulut. Eh, bukan. Apa tu? Ketupat balas. Ketupat balas? Ketupat balas kat KL ada, Man? Tak ada lah. Ketupat balas Kelantan sedap. Aku tak apa-apa balas. Ada dalam kelapa lah. Dalam ada tu lah. Jam, insyaAllah tak. Jam tu esok. Esok tak jam lagi. Ahad ni. Ahad mesti barai. Ahad insyaAllah jam. Aku kalau balik Ahad mesti barai ni. Saya dia panggil salam. Waalaikumsalam. Main balik ke bila main? Balik Ahad. Balik awal sikit lah. Boleh raya. Tak lah. Ahad lah. Aku balik Ahad. Eh, aduh. Saya bawa balik ketupat balas ni. Ketupat balas? Ha. Ini dah. Nanti insyaAllah. Kalau ada aku bawa balik. Baik. Jom. Jom. Tupat sambal. Tupat sambal tu apa?
Oh, yang ketupat tu dalam tu ada serunding. Oh, kan? Ada serunding kan? Itu nama dia ketupat apa? Ketupat sambal ke? Ketupat balas tu. Yang ada serunding tu ke? Ketupat balas, ada serunding dalam tu. Oh, tu ke ketupat balas? Ada ada serunding, ada yang kosong, ada kacang lah. Ada yang inti macam-macam. Guys, lagi tiga guys. Banyak inti ke kadang? Itu Johor punya. Mana ada Johor-Johor tak pakai ketupat balas tadi? Johor pakai apa? Johor ketupat biasa je. Ketupat daging, ada yang kacang. Yang lagi tiga guys. Banyak tak kencing lah sebut. Macam kena blok. RM29 guys, satu lantern guys, satu lantern ini, satu lantern guys, satu lantern, satu lantern guys, satu lantern. Terima kasih bagi ketupat. Satu apa? Kita yang dah seri jari pakai harga tu kena green screen. Bunyi macam dalam CD ya? Dan apa? Oh, ini lah. Bunyi macam dalam CD. Yang CD tu dia sebut channel dulu apa dah? Ikut. Itu CD lain man. Goldies. Saya macam tak melekat. Eh, Aiman orang Kantan lah. Kantan. Aiman Kelantan mana? Aiman Kelantan Tulen. Saya Tulen. Kelantan mana? Kelantan mana? Kota Baru. Kota Baru. Tapi Zaidi jauh sikit Kuala Lumpur. Jadi jauh sikit. So, set Kelate, JB tak tahu ni lah man. JB tak vibe lah. Eh, thank you, Mami Nur, thank you. Manjut jalan eh. Polis. Aku Kecek kita ni, kecek Kelantan. Kelantan lah, nak kata Kelantan ni mo. Kat Poly KB ke? Di area, boleh lah, berdekatan lah. Tak ada lah nak cakap dekat macam tu. Hey, aku end dulu hari. Ha? Aku nak end lah. Aku nak end? Okay. Jumpa KL lagi nanti, ayo. Anda? Okay, alright. Jumpa KL lagi tu. Okay. Kau balik seorang esok? Balik seorang. Aiman? Aiman balik lambat lagi. Yeah. Okay. Straight man. Okay. Okay man. Bye. Selamat Raya. Selamat Raya. Ni jadi terus je. Pancung kanan terus. Pancung kanan? Jadi mengacuk sangat-sangat ke? Mengantuk yang boleh nggak sampai rumah? Yang nggak mah? Nggak sampai rumah. Aduh. Undur balik KL ke tu? Eh tak. Undur balik rumah. Straight man. Straight. Sebab tu kamu lakukan, ya. Ni jadi terus lagi. Beres, thank you. Kopi tak ada. Hari ni dah berapa cawan dah minum kopi. Betul. Sama tak ada efek pun. Nak pergi mana buat dia balik, straight man? Straight. Banyak. Ya,
Dan ni Zahidi Kiri. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat Raya. Ini Zahidi Kiri. Aiman ter, ya saya. Waalaikumsalam. Risau ya dia ngantuk. Tapi kalau dah dia fokus, insyaAllah. Mana Wan, Man? Wan kat kampung, Kedah. Strip, Man. Yang pergi dari kanan lepas traffic light. Lepas traffic light pula lepas ni. Lepas? Dok jam ke jalan, tak jam. Ni kanan. Ni kanan. Ya, yeah, saya. Selamat Raya, Selamat Raya. Mohon saya batin. Ah. Ni terus kanan balik. Terus kanan balik? Ha. Gelap kan jalan ni? Sebab saya juga lampu. Ya, yeah, situ. Di mana tu? Balik rumah ni kanan. Ni kanan. Sekejap, main korang. Sekejap, eh. Kuih raya kamu sedap sangat macam channel udara lagi. Alhamdulillah. Dah habis ke? Siti? Ni dari terus. Win nama sebuti ilah. Win napa Allah. Win napa sebuti ilah dengan tu. Ha? Dia nak suruh. Win? Yang ni kiri. Win apa sebuti lah dengan tu tu. Dia nak suruh Aiman tampal lagi dia, segar lah. Win apa sebuti. Ha. Okay, ni kejadian dia. Jadi, stop kiri. Ini Aiman? Ha. Sini? Ini kondo kan? Ha, ni kondo. Stop, stop kan? Sini. Biar Aiman. Biar ready. Ni awak pernah setting pun. Biar. Okay, kawan Zahidi kau sambung. Beres. So, insyaAllah. Okay, nanti. Man. Okay. Nanti esok aku beritahu kan? Okay, dah lalu ni. Bereman. Okay. Okay, assalamualaikum. Assalam. Tak ada lah. Saya kena bercakap. Kalau duduk sorang-sorang memang ngantuk. Tak ada, saya okey je. Okey je. Ya, alamak, komen tak naik lah. Tak apa, kita orang faham. Okay, cakap lah. Korang cakap lah. Cakap lah. Jauh ke rumah, 38 minit. Bagi orang yang banyak cakap. Rahimi! Zahidi Azri. Assalamualaikum, Bodi. Mana tu? Salah, Kelate. Wah, Kelate. Di, siapa bagi sedap ni? Siapa bagi sedap? Chef Wan. Apa tah Chef Wan? Allah bagi sedap. Allah bagi sedap. Saja je cuba. Oh, okey okey. Cantik motor belakang tu. Eh, bukan motor aku, motor wallpaper je. Motor Google lah. Motor Pinterest. Mana mampu mi nak pakai motor-motor je ni. Ah, tak ada. Doa je ni. Ya Allah, sampai Ellie, thank you. Kau buat live ke apa? Ah, baru je live. Pergi beraya ni. Beraya kat mana? Rumah Mira. Ha? Rumah Mira. Rumah mana? Kanak-kanak. Oh. Okay. Kanak tu kampung. Okay. Saya kau bermiu, salam. Di, Syed Fili raya kat Kelantan macam mana? Eh, alhamdulillah best. First day lah, macam biasa vibe. Biasa vibe raya, apa? Raya dekat kampung kan. Banyak apa tu ni? Lepas tu second day lebih kepada tidur lah. Duit raya aku, Aiman ambil separuh. Ui, banyak betul eh dia ambil. Sebab dia pun tukar gambar. Tak apa, next year dia dah tahu lah dia nak tukau. Oh, gini ni, lepak ke? Macam. Gini eh? Tadi lepak jap. Yang duit balik lah. Alamak, ni siapa yang request kat aku ni, Mi? Aduh, ni. Kat aku tak ada. Tak maaf tanya, tapi selama ni saya tahu-tahu umur Mi berapa eh. Rahsia lah. Siapa nak tahu umur Raimi? Eh, BB Boys.
Selamat hari raya. Hari raya. Oh, nak raya. Budak-budak sekolah faham? Ni hari sekolah macam mana nak raya? Hai. Takkan dah sekolah hari ni. Laju. Mangga, mangga. Ustaz. Siapa jadi yang raya kat sana? Kau pergi raya macam saya ke? Aku pergi mengantar je. Lepas tu dia ambil gambar aku tidur, aku ajar. Itu je lah. Kau raya kat sana, Mi? Baik, kita Malaysia, kita cuti 2 hari tau, public holiday. Singapura cuti 1 hari, baik. Ya, yeah. Singapura cuti 1 hari je. Jadi hero jadi dia. Aku rasa tahun ni memang cuti paling kejap kot. Sebab mostly kerja hari Senin kan. Betul. Ya, timing pun bukan weekend kan. At least kalau macam raya tu jatuh Khamis, Jumaat, then at least Sabtu orang boleh sambung. Aku kat Melaka, Dodi. Aku kat Melaka. 2 hari ke aku kat sini. Tapi tadi aku gini 9. Melaka kat mana? Dekat Alai. Alai? Ah, Alai. Kat Makau. Tahu tak? Tak tahu. Aku tak, yang aku tahu bacang. Aku tahu bacang je lah aku tahu. Jalan bacang. Bacang eh? Bacang je aku tahu. Dengan alu gajah. Tu je lah aku tahu. Sipampat. Sipampat, cuma rendam. Sumpah rendam. Jadi entah. Alah, yang ni pun tak reti-reti nak tidur. Lapar tak juga. Adik dia boleh belok dia harap. Alah, dia makan kopok. Lepas tu Ina pun, ha? Alah, dia makan kopok. Ya, oh, bang. Dan, nak minta lagi? Ya, adik dia tu. Mira, terima kasih. Semoga boleh rezeki. Mi kari Alai sedap. Ui, dekat mana doh mi kari Alai? Ada ke dik? Mi kari Alai? Tapi besok tak buka. Banyak kedai doh, dia tak buka. Nak pergi makan pun. Ya, sama. Kelantan sama. Malam je baru hidup sikit. Tapi kalau Kelantan, ikut operation ni, diorang dah start lah. Niaga-niaga. Sepatut je lah. Tapi baru raya kedua mi kan. Faham. Sebab kat sini banyak berniaga sendiri. Adalah macam coffee shop apa semua buka. Kedai vape semua buka. Depends lah tengok pukul berapa buka. Bukan kau dan kopi berpisah tiada. Aku dah minum berapa banyak kopi lah Mia ini. Dah sampai masuk angin lah. Bye. Night. Dia asal tengok kau macam barai sangat. Ramai orang datang rumah. Bangun daripada 4 pagi tu. Uish, gila bye. Rewang ke apa masak? Nampak sangat barai je. Barang sangat tu. Kau nampak terlalu penat. Ni nampak macam kau bawa apa, photoshoot the whole day. Kau kena kerah. Lepas tu balik kau lepak sekejap. Lepas tu kau live. Macam tu lah barang. Malam. Terima kasih Mira. Semalam aku lepas Isya tertidur. Patutnya nak keluar dengan Syahir, dengan Aiman semua. Lepas tu aku terjaga pukul 4 lebih. Daripada pukul 4 lebih tu sampai sekarang aku tak tidur lagi. Boleh tahan lagi kau punya mata. Aku nak tidur, kena layan-layan orang, layan tetamu. Tak apa adik, raya di stop police kan. Terima kasih, Punch Card. Terima kasih, Punch Card. Aku mau jadi Syuki. Di, dah tengok ah baik video baru. Dah. Video baru. Demot. Video? Ha. Video apa? Oh, video tu bukan video baru eh? Aku tengok baru keluar kat page aku tu. Kan, tu baru teaser. Baju demot Raya Haji baru keluar. Ya, baiklah. Raya Haji pun kau balik di London? Alhamdulillah. Raya Haji, kalau Raya idea dah balik, Raya Haji tak balik kot. Ya, gila-gila. Raya Aidilfitri dah balik, Adha tak balik. Kau lah tadi kau cakap macam terbalik je.
gila-gila. Kalau Aidil Adha balik, Aidil Fitri tak balik. Mira, thank you Mira. Semoga murah rezeki. Thank you Mira. Mak Yaya. Mira mana tu? Mira Karab. Mira Karab. Yelah kat Mira. Yelah kat Mira. Bayar kat Mira. Dia tak dia masak. Aku cakap kau. Tak ada ubat bayar. Tiga kali bayar kau tambah. Bayar kat Mira lah. Tapi jam tu, negeri 9 pun jam eh. Negeri 9 jam. Eh tapi tahun ni alhamdulillah balik balik tak jam sangat. Tapi aku terlalu LPT juga ah. Tengok dia video tu dia sampai patah balik kenapa yang tapi? Tu mungkin dia orang balik awal kot sebab kebanyakan ramai balik awal. So hantar aku balik tu dah tak dah nak hujung-hujung dah so tak jam sangat. Bila kisahnya. Okay, Mi gerak dulu. Esok nak gerak ke KL. Okay. Drive safe. Hati-hati perjalanannya. Tapi jam lah. Gila dulu tadi. Eddie, hari tu kau balik macam 7 jam eh? 7 ke 8 jam? 7 jam lebih. Aku Syahir tak... banyak drive ke kau yang banyak drive? Separuh-separuh. Tapi Syahir pandai lah. Dia ambil gambar time dia drive. Kau ajar dulu dia. Dia tu. Nampak macam kau yang tidur ke tau. Siut je. Aku drive awal-awal lah. Daripada KL sampai sebelum masuk Dungun. Lepas tu baru aku dah kantuk sangat. Aku tukar suruh saya drive. Rabak lu balik Kelantan gila. Tadi Mami makan apa? Saya makan ayam masak merah. Rumah kawan saya. Sedap. Tiga kali je tambah. Di apa favorite food kat Kelantan? Buat raya? Banyak kuzi, nasi dagang. Kuzi ya. Tapi nasi dagang aku tak makan. Kuzi. Asal lah? Nasi dagang aku tak makan. Rendang common sangat. Tapi kalau benda yang ada kat Kelantan yang tak ada kat tempat lain, kuzi lah. Tu memang menu wajib lah. Kalau macam Negeri Sembilan kira masak lomak lah. Lodeh lah. Dia tengok siapa yang rajin lah masak. Sebab kuzi tu renyah sikit nak masak. Aha. Zaidi selalu nampak penat ke? Tak adalah hari ni sebab ramai orang datang rumah dia. Raya. So dia pun tak tidur lagi tu yang dia penat tu nampak penat. Daripada empat lebih. Tapi tengok motor belakang tu tak nampak penat sangat lah. Tu nak kena berborak tu kalau tak aku rasa... Aku berhenti tepi, aku tidur je kot. Okay, jangan di at least sampai rumah dia. Kau nak aku buat apa je? Kau nak aku nyanyi je? Kau nak aku ngaji je? Boleh ya? Kat Singapore pun sama, nampak penat je. Sebab dia kerja memang back to back. Memang jenis committed orang cakap lah. Memang buat sales pun canggih ni. Beratur tapi. Kesian dia penat-penat masih drive safe je lah eh. Ha, tu lah kita teman lah dia. Bagi teka-teki ni, okay. Di dalam banyak-banyak benda. Benda apa yang dianyam tapi boleh makan? Dianyam. Ketupat. Pandai. Bosan lah Mi teka-teki. Okay, aku nak tanya kau lah. Dalam live kau, contoh sebab aku nampak video Dato' Rik. Dato' Rik cakap, dia pasal apa lah? Pasal down yang... lah. Pasal down. Benda yang paling down kau pernah lalui dalam hidup kau. Down ya. Lalui lain hidup aku eh. Yes. Dulu ni masa study. Sebab kita VI kan. Masa study dulu, masa kat VI. Aku feel banyak Audi masa study. So aku ingat life aku kosong lah. Life aku lifeless lah. Aku cakap benda aku belajar kat sekolah. Masa kat VI lah. Padahal sekolah bagus. Tapi aku rasa itu... aku rasa macam hidup aku wasted habis lah. Apa benda yang aku buat selama 17-18 tahun, aku rasa wasted.
So masa tu aku rasa down and aku bakal up balik, aku masuk universiti, aku belajar, boom, kau-kau. Perfect, fly terus. Tapi time you kau perform ah? Perform tak ada ubat punya dia. So itu adalah turning point lah, sampai lah kat mana aku sekarang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi kerja. Jadi manusia lah, jadi manusia. Kerja pun bagus, dah kahwin, dah ada anak, rumah ada. Apa lagi nak? Dia nak. Tapi banyak lagi benda yang tak achieve lagi. Pergi haji belum? Hantar orang tua aku pergi haji belum? Haji kalau mampu je. Adik aku kau sekejap. Dia mute aduh.